Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Suhu Tutorial. Bagaimana? Dalam video kali ini, saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman semua. Bagaimana cara melihat video TikTok yang kita tambahkan ke favorit? Pertama, kita masuk ke beranda. Kalau mau menambahkan favorit, contoh, kita mau memfavoritkan konten ini. Pertama, kita lihat di sini ada tampilan TikTok terbaru. Sekarang lebih detail dan memudahkan para pengguna. Langsung saja klik logo ini ya teman-teman. Ini logo favorit. Klik aja. Ini otomatis ditambahkan ke favorit. Ya, kita bisa melihatnya di profil. Coba kita lihat di profil. Tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat profil kita kayak gini. Cari logonya ini, teman-teman. Di sini sekarang, teman-teman. Tampilan terbaru dari favorit TikTok di profil. Nah, ini, teman-teman. Nah, semua video favorit kita akan di sini. Kita coba ke beranda. Kita cari lagi. Kita cari. Konten-konten yang ini otomatis ini kelola juga bisa langsung. Nah, ini kita bisa kasih nama favorit koleksi kita itu. Oke, otomatis ditambahkan ke favorit di sini ya teman-teman. Kalau tampilan versi TikTok yang lama itu nggak sesimpel ini ya teman-teman. Teman-teman kalau mau update seperti ini silahkan langsung ke Play Store atau ke App Store update. Sekian untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe langsung saja tekan tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Suhu Tutorial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.